Halo Minasan, welcome to Bistri ID. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal lagi main game emulator. Ini bukan PSP, ini emulatornya kalau nggak salah Aether kalau nggak salah, nggak tahu apa. Ya Aether. Ya ini intinya ini aplikasi Aether. Ini gamenya tentang game PS2 semua. Dari game downhill apalah, yang penting pakai game PS2 itu bisa masuk di sini. Di sini kita akan bermain sebuah game yang mungkin kalian udah tahu semua lah. Ini namanya gamenya God Hand. Kalau nggak salah God Hand itu tangan dewa kah? Atau nggak, atau apa sih? Kalau gue salah koreksi aja di kolom komentar ya. Di sini kita akan mulai. Kalian juga pada tahu lah, para veteran-veteran PS2 apalagi. Ya, gue juga yang nggak pernah main God Hand di PS2 tahu gamenya. Oke, kita bakal main. Kalau ini agak ngelag, maklum ya, soalnya ini emulator. Oke, ini MC-nya nih. Water. Ini siapa nih cewek nih? Pacarnya kah? I know. Wait. You don't expect me to mop up, do you? Come on. Those guys are cake. Not to mention, much sexier than you. Gue belum baca-baca tentang jalan ceritanya sih. Kita suruh apa, kita suruh apanya. They're still sexier than you are. Oke, kita bakal berantem. Dan kalau kombo-kombonya gue udah belajar dikit-dikit sih. Oke, ini analog ini buat ngindar. Kalau nggak salah, oh, segitiga itu pakai kaki. Mundur. Kalau nggak salah, combo yang bukan yang ini. Oke. Ih. Kita ajak dulu ke sini. Yuk, sini yuk. Gimana sih? Gue lupa lagi anjir kombonya. Oke. Tebel amat anjir. Oh. Wush. Aduh. Gagal lagi. Aduh, kegeser. Kita mundur, dia nahan. Kritikal nggak tuh? Oh ya, jangan lupa ini. Aduh, jangan lupa ini di, bisa diangkat. Bisa kita angkat, terus kita lemparin aja ini sebab makan tuh. Wih, ada koin. Dia nahan. Bisa. Gimana sih musuhnya? Bisa amat ngarahinnya. Gak bisa ada lock-lock itu. Kalau di game-game gini biasanya ada lock. Aduh. Cukup amat lah gue. Oke, kita bersihin hindar. Ya ini game seru sih menurut gue. Dan tadinya juga gue mau beli PS sih buat mainin game yang kayak ginian, mau kayak Resident Evil. Tapi gue searching, ada aplikasi yang bisa mainin game PS2. Ya udah gue download aja lah daripada beli PS. Yeah. Oke. Kalau nggak salah itu bisa diangkat deh. Untuk ukuran gamenya ini ukurannya ringan banget. Ya gimana ya?
ukurannya, ukuran gamenya ringan sih, 1,7 kalau nggak salah. Tapi kalau main game yang kayak ginian, apalagi game emulator, itu tergantung settingan sih. Yuk sini yuk. Woi, ada orang yang lagi digebukin. Kita harus tolongin ya. Kita ajak dulu buat mundur. Langsung kita kedekatan anjir. Nah, gue kayak gitu tuh kritik. Eh, tadi kritik kayak mau kayak kritikal gitu gimana ya? Oke, kita darah sekarang. Eh. Kita harus bisa menghindari gitu. Harus bisa menghindari. Mantep kritikal nggak tuh? Ya kalau di game-game biasanya kritikal sih, yang kalau serangan langsung demik. Astaga. Enggak benar-benar. Nah. Nice. Hey. Thank you. Kita dikasih cherry. Lah kok enggak ada, anjir, hilang. Oh, ada dua. Oh, baju sini. Oh, tiga. Dia udah mukul. Anjay, sekelas. Oke sini. Game PS2 yang satu lagi apa ya? Yang harus gue download nih. Kalau nggak salah kita bisa ulti deh. Oh ini. Kita yang ini aja deh, coba. Wish, kayak pedang-pedang gitu anjir. Set. Anjay. Dia ini pakai ilmu apa nih? Oke, kita masuk ke bar. Biasanya kalau bangunan kayak gini itu disebutnya bar sih. Oke. Santuy. As. Kita gocek-gocek dulu, kita cari buat item. Kita cari buat biasanya ada kotak-kotak. Lumayan. Lumayan. Oke. Push, tangan kita udah ada cahayanya. Push. Kita asal pencet aja, yang penting kita nyambung. Lihat, kita harus juga ngindarin serangan-serangan mereka. Oh, ada tiga. Oke, kita gocek-gocek dulu. Nah, harus kayak gitu. Ini kalau pakai stick enak nih. Tapi sayangnya nggak bisa punya gue. Karena chipset gue Helio, kalau nggak salah Helio nggak bisa deh. Ya nggak semua yang ada yang bisa sih, nggak tahu ini Helionya atau Androidnya. Soalnya di sini gue udah Android 11. Apakah? Wah, mau ngapain dia nih? Gue lagi bahas tentang joystick. Apa? Gue lagi bahas tentang stick, anjir. Gimana sih? Gimana? Oke, udah jadi. Kita harus pakai apa? Ball shoot. Good storm aja lah. Mantap, gak tuh. Kita merokok Jawa dulu. Oke, nyisa satu. Duh, darah kita sedikit lagi. Oke, ada dia. Anjas, gue udah capek-capek ngalahinnya. Oke, guys, jadi di sini tadi kita udah skip dulu aja karena ya tadi ngulang di hari awal, sekarang kita skip pas kita battle sama rajanya aja ya.
Walaupun gini nggak tahu raja, nggak tahu apa. Soalnya ini baru ini apa namanya? Baru kalau game-game biasa itu apa namanya? Stake atau capture. Jadi kalau mati itu dia itu pulang dari awal lagi ya. Kita harus hati-hati biar nggak ngulang dari awal. Aduh, ada tutorial lagi, jangan dideketin. Takut nanti gue pencet bullet. Oi man. Oke, iblisnya udah keluar. Kita harus ngindar ya. Kita harus ngindar dulu. Buat kita berubah. Aduh, sakit banget lah. Ayo berubah. Oh, iblis di mana kau? Kita coba yang ini di smash itu kayak gimana? Ayo kita tuju aja. Lah kok hilang anjir? Udah habis kah? Lah. Kita pakai ini. Anjay, kelas. Masih hidup kah? Masih hidup dong. Aduh, enggak kelihatan jelas anjir. Anjir, enggak kelihatan jelas sumpah. Kok gimana ya? Anjir, kontrolnya susah, bangke. Kontrolnya susah anjir. Beda kayak di kalau di PS mungkin agak enak ya. Oh, kita bakal skip lagi untuk tadi pas ngelawan rajinya, kita skip aja ya, takut kelamaan di sini. Oke, teman-teman, sekarang kita udah ada di rajanya nih. Kita bakal ini udah ke percobaan yang ketiga ya, kita bakal ngalahin rajanya. Kalau nggak salah mau berubah itu pencet. Bentar-bentar, jangan dulu berubah. Bukan berubah sih, tangan kita jadi agak ada sinar-sinar, nggak tahu sinar apa tuh. Oke, kita aru jontos dulu. Nggak kena. Untung kita ngindar. Ini kameranya nggak enak kan? Nggak enak, anjir tadi. Oke, dia udah keluar. Sekarang kita bakal ngeluarin jurus kita. Oke, udah mau kamu. Kita pakai jurus. Oi. Oke, kita gubuk dulu. Gubuk lagi. Kita satu kali kesempatan ulti. Aduh, gagal. Lu diem dulu, anjir. Oke, kita pakai yang ini. Mantap sekarang betul. Kita tinggal pukul-pukul dan akhirnya di kesempatan yang ketiga kali ini kita berhasil mengalahkan bos. Bukan bos sih, nggak tahu bos, nggak tahu apanya. Dia itu kerasukan jin atau nggak tahu kerasukan apa sih? Astaga, ketemu ini lagi di sini. Oke lah, kesinilah kita bayuan lah. Jangan bawa kawan lah, anjir. Aduh. It. Oke, udah. Apakah kita terlalu lambat? Oh, ini recordnya udah hampir. Segini, anjir. Crit. Aduh. Digampar enggak tuh? Wah, kita duanya anjir, bingung. Susah. Beda sama stick anjir. Mantap tuh, demi sakit tuh. Kita tenang. Oke, mantap. Siap, udah selesai, kita ke tempat selanjutnya. Datang lagi segerombolan orang-orang.
Kenapa nggak Bayward aja? Kita nggak punya teman lagi, anjir. Dan throwin kita, anjir. Kita pakai teknik mundur dulu, mundur. Man, aduh, man. Et. Pengen dah. Aduh, tolong. Gak ada yang mau bantu, anjir. Yang tadi cewek kemana? Gak bantuin. Aduh, cocok. Ini game seru tapi sulit. Untuk gue. Gak tahu kalau kalian ya, kalau menurut kalian yang mudah ya berarti kalian jago. Jadi gak terlalu mengerti ini game. Kadang kalau kalian mau download, kalian tinggal search di Google. Download God Hand PS2 udah gitu aja, dan download aplikasi Aether yang tadi di Play Store. Dan tinggal setting-setting wae. Kalau masalah settingan mah kalian bisa cari-cari di YouTube, banyak yang bagiin settingan-settingan. Ya, settingan-settingan emulator ini, dan ya mungkin segini dulu lah, dan ini lumayan lancar. Di sini gue main di HP Helio G96, lumayan lah. Tapi kalau lebih enak mainnya di Snapdragon 700 sudah enak sih buat main game ini. Dan kalau menurut gue Snapdragon 680 juga bisa sih. Oke, mungkin segini dulu untuk konten hari ini, dan ini gamenya seru banget tapi susah menurut gue. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Kalau mau kalian mau download, tinggal download aja di Google ya. Oke. See you next video. Christmas ni otoko 2 de itterasshaimasu.